Jungkook BTS baru-baru ini menghadapi tuduhan plagiat atas lagunya berjudul Seven. Dispatch turun langsung mendalami dugaan plagiat Jungkook terhadap lagu Fin KL. Pada 24 Agustus, Dispatch bersama komposer dari luar melaporkan bahwa tidak ada dasar tuduhan plagiat yang dibuat oleh komposer Time of Mars terhadap Seven. Pada 22 Agustus, Yang Junyoung melalui panggilan telepon dengan Dispatch mengatakan kunci lagunya mungkin berbeda, tetapi sistem skala 4 bar antara kedua lagu tersebut sama. Kemudian, Yang Junyoung yang menjelaskan ada kesamaan antara Chorus Time of Max dan Breed Seven. Namun, Dispatch merilis perbandingan nada Seven dengan Time of Max dan tidak ada kesamaan yang terlihat di antara kedua lagu tersebut. Dispatch juga mengubah kuncinya agar melodi kedua lagunya serasi. Time of Max di A minor dan mengubah Seven menjadi F minor lalu membandingkan kembali. Meski nada awalnya sama, namun tetap saja terdapat perbedaan antara keseluruhan nada dalam kedua lagu tersebut. Dispatch juga telah menyediakan not asli dari lagu-lagu tersebut dan terlihat sangat jelas bahwa kunci nada lagunya sangat berbeda. Agensi Jungkook BTS juga sudah menanggapi bahwa tuduhan tersebut berupa tuduhan sepihak. Selain membandingkan nada lagu dari lagu kedua tersebut, Dispatch juga meminta pendapat dari komposer luar. Totalnya ada 12 nada, termasuk nada tajam. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya lagu yang membuat nada serupa. Setidaknya ada dua faktor seperti melodi atau akor yang harus cocok untuk memunculkan pembahasan plagiarisme. Namun, kedua lagu di sini sangat berbeda. Perselisihan plagiarisme adalah omong kosong, ungkap komposer luar.